Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mandala Eye Rival. Setiap pembelian senapan di Mandala Eye Rival pastinya kalian sudah mendapatkan senapan dengan standar kualitas terbaik karena sudah melewati tes akurasi, grouping, dan juga pengecekan kondisi senapan sebelum unit dikirim. Dan pastinya kalian juga sudah mendapatkan keuntungan dan juga benefit lainnya seperti free packing kayu, jaminan asuransi ekspedisi, dan juga kalian sudah mendapatkan surat-suratnya. Ada SPK, STKS, dan juga kartu garansi servis selama 3 tahun dan retur 3 kali 24 jam. Untuk syarat klaim garansi sendiri cukup mudah ya, Sobat Bediler, hanya membuat video unboxing tanpa jeda pada saat pesanan atau paket kalian datang, lalu kirimkan video tersebut di WA admin kami. Tanpa video unboxing, kami pastikan garansi akan hangus. Oke, di video kali ini, karena banyak sekali permintaan dan juga request untuk senapan pasir ikan, di sini aku akan review singkat senapan pasir ikan yang ada di Mandala Eye Rival, dan juga langsung kita tes dengan sasaran ikan. Nah, ikan dan juga kolamnya juga sudah ada di sebelah kiri aku. Ini nanti kita akan tes langsung senapan pasir ikan dengan menembak ikan yang ada di kolam ini. Jangan di skip, tonton terus sampai habis. Halo Sobat Bediler, kembali lagi di channel Mandala Eye Rival, channel yang siap mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin, mulai dari review, tes akurasi, tips and trick, dan pastinya akan banyak banget rekomendasi seputar senapan beserta aksesoris menarik lainnya. Oke, di sini aku menggunakan senapan Uklik GE Classic Velo seperti ini untuk senapannya. Untuk larasnya sendiri ini terbuat dari baja, untuk panjangnya kurang lebih 65 cm, OD8. Dan untuk tabungnya ini memiliki OD25, terbuat dari kuningan double, juga sudah dilengkapi dengan penutup tabung model PCP, sudah juga dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang ya, jadi lebih memudahkan Sobat Bediler untuk mengeker target yang akan ditembak. Dan untuk pengisian pelurunya ini model coak samping seperti ini. Untuk popernya sendiri terbuat dari kayu mahoni, memiliki finishing warna variasi ya, ini coklat seperti ini dan juga hitam dop seperti ini. Sudah dilengkapi dengan sandaran bahu berbahan karet, pastinya lebih nyaman pada saat digunakan. Oke, kita langsung tes untuk senapan ini, dan juga di sini sudah ada seperti ini untuk alat pasir ikannya seperti ini, dan untuk laras polosnya juga sudah dipasang di sini, dan ini ada penusuk laras seperti ini ya Sobat Bediler. Dan untuk pembelian senapan ini nanti juga sudah include ya untuk laras polos dan juga alat pasir ikannya full set, kalian nggak perlu khawatir. Oke, langsung saja kita akan tembak target kita yaitu ikan dan menggunakan senapan Uklik GE Classic Velos. Jangan di skip, tonton terus sampai habis. Oke, kita akan proses cara untuk memasang pasir ikan dibantu oleh Om Dul ya di sini. Seperti ini untuk cara memasang pasir ikannya. Kita cari yang besar ya Sobat Bediler, biar nanti sekalian kita goreng dan kita santap. Wah, kena ya Sobat Bediler. Kita angkat dulu untuk ikannya. Wih, mantap sekali ya. Seperti ini untuk ikannya. Wah, seperti ini ya. Wah, kena ya. Mantap sekali. Oke, kita lanjut untuk target yang kedua ya. Kita akan lihat kena atau tidak untuk target yang kedua ini.
apa ya? Kita lihat apakah kena. Wah, sepertinya kena lagi ya, sobat pediler. Wih, mantap sekali. Wih, kena lagi ya, sobat pediler, untuk ikannya. Ini mantap ya. Mantap. Nah, kita akan lanjut untuk target yang terakhir ya, untuk tembakan yang terakhir ini. Sama targetnya ikan. Kita lihat kena atau enggak ya, sobat breeder kali ini. Wih, sepertinya kena lagi ya. Mantap sekali. Nih, lari-lari ikannya ya. Wih. Iya, ikannya nggak punya kaki ya, sobat bider. Ikannya merontah-rontah. Mana loh ikannya? Berot ikannya. Ikannya berot, sobat bider. Maaf ya ikan, aku melukaimu. Wih, kali ini kena lagi ya untuk ikannya. Kali ini kena lagi ya, sobat pediler, untuk ikannya. Mantap sekali untuk senapan Uklik GX Classic Veloz. Oke, itu tadi ya spesifikasi singkat dan juga hasil ataupun power dari senapan Uklik dari senapan GX Classic Veloz. Mantap sekali ya, kalian bisa lihat sendiri. Dan tadi aku mendapatkan ikan. Nah, untuk ikannya mantap sekali ya, sobat bediler, seperti ini. Nanti kita goreng dan juga santap langsung ya, sobat bediler. Nah, untuk senapan ini sendiri dibanderol dengan harga awal Rp1.250.000 menjadi 1 juta saja. Untuk kelengkapannya kalian juga sudah mendapatkan laras polos dan juga pasir ikan full set dari Mandala Air Rifle ya. Dan gak lupa juga kalian sudah mendapatkan surat-suratnya. Dan aku mau menginfokan untuk para sobat dealer, harap bersabar ya untuk chat kalian yang masuk itu banyak banget. Dan untuk di luar jam kerja kami, nanti kami akan balas slow respon ataupun kami akan balas dengan pesan otomatis. Jadi untuk jam kerja kami itu di jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Jadi untuk di luar jam kerja kami, mohon bersabar. Dan untuk hari kerja kami juga hari Senin sampai dengan Sabtu. Jadi untuk minggu libur ya. Untuk pesan yang belum dibalas, harap sabar. Dan dengan harga 1 juta aja, kalian sudah mendapatkan senapan Uklik dengan kualitas terbaik dan juga power yang mantap ya. Dan tak lupa dengan pasir ikan full set dan juga laras bajanya. Buat kalian yang berminat dengan senapan ini, kalian bisa langsung hubungi WA admin kami di 0823-1222-2269. Untuk cara ordernya, kalian bisa langsung transfer lunas melalui rekening kami, ada BRI, BNI, dan juga BCA. Yang pasti semuanya atas nama CV Pusat Air Rifle. Dan kami juga melayani orderan lewat marketplace loh. Ada Shopee, Blibli, dan juga Tokopedia yang pasti atas nama Mandala Air Rifle. Dan itu semuanya by request ya. Jadi untuk kalian yang mau order melalui marketplace, kalian bisa langsung hubungi WA admin kami dulu, nanti kami update.
dapatkan untuk produknya. Dan buat kalian yang mau cek katalog lengkap seputar senapan dan juga aksesoris promo-promo lainnya, kalian bisa langsung kunjungi website kami di mandalaairifel.com. Terima kasih buat sobat pediler yang setia menonton channel Mandala Airifel dari awal hingga akhir. Untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lagi.